Halo guys, selamat datang di channelnya Bang Buluk. Gimana kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan pada sehat-sehat aja nih semuanya ya. Di video kali ini Bang Buluk akan membagikan tips atau cara menyelesaikan Hero Park supaya dapat rating SS ya guys ya. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya ya dan nyalakan notifikasi loncengnya guys. Biar kalian tahu kalau Bang Buluk lagi update video terbaru buat kalian semuanya. Nah, jadi untuk bisa menyelesaikan Hero Park ini, apa saja sih equipment yang kita butuhin ya guys ya. Jadi di sini Bang Luk cuman pakai blue armor ya guys ya. Blue armor itu bikinan sendiri, Pak. Jadi kalau Bang Buluk copot, bentar ya kita copot berapa sih defense-nya? Defense-nya itu 62 ya guys ya. Jadi ini standar yang paling rendah ya guys ya. Untuk shield-nya Bang Buluk juga shield level 3, soalnya armornya itu gede ya untuk level 3 guys. Nah di sini Bang Buluk juga bikin sendiri dulu ya. Pokoknya kalau budgetnya mepet bikin sendiri, tapi ya minimal ya shield-nya level 3 gitu guys ya kalau bikin sendiri. Nah untuk senjata di sini Bang Buluk pakai KSG bintang 3 buatan Bang Razade ya guys ya. Di sini juga Bang Buluk upgrade dapat damage to infected 3,3. Nah ini dia. Oke, langsung next ke foodnya ya. Foodnya di sini Bang Buluk cuman bawa pork jelly, tapi Bang Buluk bawanya banyak nih, siapa tahu darurat atau kenok, jadi bisa langsung makan lagi. Dan juga bawa antiseptik guys, jangan lupa temporernya kalian pasang ya. Ini kan udah terpasang nih. Nah senjatanya juga ya, jangan lupa dipasang temporary guys. Nah oke, langsung aja kita ke videonya ya. Nah oke deh guys, ini dia ya, kita panggil anggota kita nih langsung nih. Cus, langsung siap-siap ya. Di sini kita dibantu dengan Om HP, Om Valkyrie, dan juga di sini ada Ten ya dari The Boss, anak The Boss. Sedangkan yang lain ini masih satu camp ya, jadi camp Garuda. Nah, di sini Bang Buluk ternyata ketinggalan ininya, guys. Ammo box ya ketinggalan. Aduh, udah nggak apa-apa deh, yang penting GL sama KSG-nya nggak ketinggalan ya. Oke, kita sambil nunggu kita pasang temponya dulu ya, guys. Kita pasang temporary-nya dulu nih. Biar damage-nya gede guys tuh. Yang armornya juga kita pasang ya. Sini armornya Bang Buluk banyak guys. Kita pasang dulu. Oke, udah pada siap ya. Kita makan foodnya dulu guys. Soalnya nanti langsung ketemu zombie di dalam ya. Meskipun kita lari-lari sih sebenarnya. Oke, langsung kita open dan ini dia ya. Oke, jadi untuk yang step pertama ini kita cuman lari ke ujung ya guys ya. Kita akan lari dan berlari nih. Cuman kita sambil ngeliat temen juga ya, soalnya di sini ada kumbang yang nempel-nempel, Pak. Nah, ini dia. Kita akan lari langsung ke ujung belakang sana ya guys. Nanti di sana itu ada kotak, kita bakalan naik ke atas. Nah, pada saat lari ini kalian hati-hati ya, soalnya di sini ada kumbang-kumbang di taman ya. Jadi kalian ambil kanan atau kiri, guys. Di situ ada kumbang yang nempel-nempel itu. Nah, itu udah kalau ketempel udah susah, guys. Udah bisa kenok kita kalau nggak ditolongin ya. Oke, kita akan lari ke pojok sana terus naik ke atas kotak. Aduh, Pak, disundul dong. Aduh, Pak. Ih, ampun, Pak. Ampun, ampun. Nah, kita naik ke atas sini baru kita hajar nih ya. Kita habis-habisin. Oke, waduh, zombinya banyak bener, Pak. Ini meledak-ledak ini ya, guys ya. Oke, kita hajar semuanya nih, guys. Nah, ini dia kumbangnya nih. Kalau pada saat kalian lari, hati-hati ya. Makanya kalian kalau udah kelihatan kumbang, kalian nyisir ke kanan atau ke kiri ya. Biar nggak ditempelin sama dia, guys. Kalau ditempelin itu, waduh, bisa kenok kalian ya. Soalnya kita semua lagi lari-lari, nggak bisa nolong. Oke. Abisin zombie yang di sini. Aduh, Pak, disundul maning, Pak. Ini nih sakit nih. Mana nih? Mana nih? Aduh, nggak kelihatan, Pak. Oke, ini dia. Kita reload dulu. Aduh, ini ada kumbang lagi, guys. Kemana tuh kumbang larinya, Pak? Oke, langsung kita naik ke sini ya. Nah, naik ke sini. Oke, sambil ngeheal dulu, Pak. Nah, ini dia, guys. Jadi kita naik ke sini, kita akan mendefense ini ya. Ini ada HP-nya, guys. Nanti ada zombie-zombinya gitu. Nah, ini dia. Kita hajar aja ya, Pak. Meskipun agak susah sih, guys, untuk ngajar dari depan karena kalang ini ya. Jadi agak-agak nggak kelihatan gitu, guys, tuh. Ketutupan teman juga.
Oke. Kita hajar di belakang juga. Kadang-kadang ada ya ini dia, Pak. Di belakang ada burung tuh ya. Jadi kalau bisa sih satu orang jaga belakang, guys. Oke, Bang Bluk jaga belakang aja yang gampang ya, Pak ya. Oke, jadi untuk GL itu nanti di sini kita akan diganggu sama burung gagak ya, guys ya. Jadi GL nanti kita pakai untuk itu. Soalnya dia itu HP-nya sedikit, guys, tapi banyak ya burungnya. Kalau ditembakin pakai KSG itu capek kalian nembaknya, guys. Nggak bisa habis. Mending langsung di GL aja langsung kelar ya. Oke, kita akan nunggu ini nyampe ya. Nah, nanti kita bakalan lewat situ sih, guys. Tuh banyak burung juga di situ. Kita juga hajar pakai GL ya. Oke, nah ini dia. Langsung lompat pagar sini ya, guys. Tuh kalian ingat. Nah, ini banyak burungnya ya. Jadi kita lari, terus ada kumbang-kumbang juga ya kalau nggak salah. Nah, itu dia, guys. Ada kumbang-kumbang di taman tuh, sebelah situ ya. Hati-hati, Pak. Ketempelan, apakah ada yang ketempelan? Oh. Oke, udah. Udah aman. Habis-habisin dulu burungnya, oke. Oke, di depan ada yang kejebak lagi ya. Langsung kita maju ya, guys. Ini harusnya stick bareng sih kita di sini. Nah, kita langsung tunggu di sini terus hajar-hajarin semua zombie dulu ya, guys. Kita sapu bersih jalannya ini. Biar aman, guys. Nah, aduh kena tempel lagi mukanya, Pak. Nah, ini soalnya, guys, kumbang-kumbang di tamannya nih yang berbahaya ya, Pak, ya. Oke, itu udah lewat. Kita langsung maju ke sini. Kita buka ini dulu, guys. Hardener dulu. Oke, nah ini dia bos pertamanya. Jadi bos pertamanya itu bisa dinyangkutin di atas batu sini, guys. Tuh. Oke, amonya memuluk habis. Nah, langsung kita gaspol ya, guys. Ini damage Bang Bluk cuma masuk segitu, guys. Oh, jadi kita tembak belakangnya nih ya, Pak, bentol-bentolnya itu, Pak. Nah, ini dia. Udah mokat ya, guys ya. Oke, kita heal-heal sebentar ya. Tuh. Makan ini lagi deh, guys, biar ini ya health-nya nggak ngedrop nih, healthnya ngedrop ya. Nah, ini dia. Sorry ya, guys, kalau agak-agak sedikit berisik ya. Jadi ada orang kerja juga di belakang itu, guys. Nah, sekarang kita ke labirinnya ya. Ini yang bikin banyak orang-orang pada nyasar ya, ngabisin waktu banget di sini, guys. Jadi kita sebenarnya ngambilnya itu kiri-kiri-kiri terus, guys, tuh. Kita kiri ke kanan baru ke kiri lagi tuh, guys. Nah, jadi gampang sih sebenarnya kalau udah tahu ya, tinggal ambil kiri-kiri. Nah, untuk yang ini kita akan ngebuka kotak ya, guys ya, kotak-kotak itu. Wow, di belakang banyak, guys. Oke, kita ambil dulu kotaknya, guys. Nah, ke depan situ kita akan ngebuka kotak-kotak dan jangan sampai kalian nyentuh mobil ya. Jadi kalau nyentuh mobil nanti alarmnya bunyi dan bakalan datang para zombie ya. Oke, ini dia kotaknya. Kita butuh material ini, guys, sekitar 25. Jadi kita buka aja langsung cepet-cepet ya. Biar waktunya yang tersisa nanti lebih banyak, guys, biar kalian bisa dapet SS ya. Ini dia. Pokoknya jangan sampai nyentuh mobil ini, guys ya. Kalau nyentuh wah bunyi, Pak. Oke, udah 11 ya kita dapetnya ya. Langsung kita gaspol nih ke sono nih. Ke sono ada zombinya kalau nggak salah, guys.
Oke, ini satu lagi. Nah, nempel. Tolong. Tolong, Pak. Oke, langsung kita buka ya. Nah, jadi di sebelah situ tadi ada udah mulai ada zombie ya, guys. Jadi kalian harus hati-hati, Pak. Oke, kurang 4 maneh, Pak. Habis ini kita bakalan nge-repair mobil ya, guys ya. Oke, kurang 2 lagi, guys. Kurang 2 mana, Pak? Oke, yang satunya di situ ya. Nah, kita akan merepair mobil ya guys di sini. Jadi kita akan sebenarnya harusnya berpencar sih, 2 di kanan dan 2 di kiri ya. Oke, kalau gitu Bang Blue ke kiri deh ya, ngabis-ngabisin zombinya. Jadi 2 mobil di sini yang akan kita repair, guys. Nah, ini di sini. Di sini juga bakalan keluar zombie. Nah, itu dia ya. Oke, jadi kalian pisah 2-2 ya, 2 kanan 2 kiri, 1 nge-repair, 1 hajar zombinya, guys. Biar lebih cepat sih sebenarnya. Bisa aja sebenarnya kalian nyelesain yang kanan dulu baru kalian nyelesain yang kiri dulu ya. Tapi akan lebih cepat kayak gini, guys, kalau dibagi gini ya. Oke, kita lanjut gas lagi ke sana ya. Di situ ada buar ya guys ya, tapi buar di sini buset keras-keras, guys. Oke, kita langsung menuju ke sana. Ini langsung bosnya yang kedua ya guys ya. Jadi kalau udah kelar ini kelar deh. Oke, di sini kita hajar ini nih buarnya nih, guys. Tuh, lumayan keras ya. Nah, ini dia, guys. Banyak gagaknya, guys. Aduh. Oke, nge-freeze, Pak. Emang kadang-kadang di PC ini suka nge-freeze ya, guys. Cuman nggak sering sih. Oke, udah habis. Langsung kita masuk ke dalam ya. Oke, mamam dulu ya. Mamam buffnya, guys. Kita mamam ini aja deh. Oke, buffnya masih ada ya soalnya. Nah, jadi saat kita ngebuka ini, oh, kita pasang bom ya, sorry guys. Kita pasang bom, biasanya diganggu gagak-gagak gitu ya, gagaknya gak kesini, guys. Nah, ini dia ya bosnya yang terakhir. Jadi kita langsung naik ke atas tangga sini, guys. Tuh. Bosnya kita kurung di dalam ruangan ya sebenarnya. Oke, jadi yang tadi itu kita nggak jadi ngebug ya guys ya, soalnya sebenarnya kuat aja nggak ngebug. Soalnya bugnya itu juga kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, guys. Jadi ya gitu deh. Nah, di sini kita akan hajar bosnya ya. Kita bawa di atas ruangan sini. Aduh, ini yang anak-anaknya dulu, guys. Nah, jadi kalian spam hardener di sini ya. Oke, kita TB-in bosnya ini, guys. Nggak terlalu sakit banget juga kok. Kalau kalian pakai full hardener, jadi HP, bukan HP guys ya, shield kita itu tetap selalu regen ya, meskipun kita dipukulin sama bosnya tuh. Tapi nanti setelah bosnya ini mati belum langsung kelar ya guys, kita naik ke helikopter itu juga nanti diganggu-gangguin zombie guys di situ. Oke, intinya kita hajar dulu nih, kita hajar yang bintil-bintilnya itu guys ya, bintil-bintil kutilnya itu ya kita hajar guys. Oke, hardener-nya apakah habis? Kita lempar lagi ya. Oke, dikit lagi guys. Dikit maning, Pak. Reload dulu, Pak. Jadi di sini yang Bang Bulu ketinggalan ammo box-nya ya. Sorry ya guys ya. Tapi ini pasti SS sih. Kelihatan ya. Jadi kalau kalian ngajarnya di bawah itu malah repot ya guys ya, soalnya bakalan lari ke sana ke sini. Nah, ini dia.
Jadi kita akan ke helinya ya di atas sini. Nah, di sini nanti ada zombie yang bakalan keluar dari 4 arah ya guys ya. Jadi kalian diwajibkan jaga di tiap arah nih. Ini 1, 2, 3, 4 situ ya. Oke, jadi nggak nongol lagi yang sebelah sono guys ya. Nah itu kita langsung naik ya. Hampir aja mau nempel itu tadi. Oke, ini dia ya, udah kelar guys tuh. Ceritanya dikejar zombie ya pak ya. Kita langsung manjat heli guys tuh dia. Wow, banyak ya pak ya yang ngejar. Nah ini dia ya guys. Oke, kita skip aja ya pak ya, biar videonya nggak terlalu panjang guys. Oke, loadingnya agak lama ya untuk PC-nya Bang Bulu kalau di map Levin ini guys. Jadi bukan di HP aja ya yang lama untuk map ini responnya. Di PC pun juga lama guys. Untuk dari Manor ke Levin itu kita biasanya itu Bang Bulu sekitar 1 menit deh loading ininya guys. Lumayan lama juga ya. Oke, ini dia ya. Jadi DPS-nya Bang Bulu nggak kecil-kecil banget juga ya. Nah ini dia dapatnya Dorman, GB, wow combatnya 100.000 ya. Nanti kita langsung buka-bukain aja ya guys. Oke, nanti kita balik dulu ke rumah, terus kita buka-bukain ya. Di sini Bang Blue juga dapat S Operation Box. Nah oke, kita ke rumah dulu ya guys ya, kita ambil rewardnya langsung kita buka-bukain ya. Dapatnya apa aja nih? Apakah, oh sepertinya rumah di seberang sono ya pak ya, ada maling. Udah bodo amat, yang penting kita buka dulu kotak hadiahnya guys. Nah ini dia S Operation, ini update terbaru dari Life After ya guys ya. Untuk S Operation ini isinya tuh macem-macem, banyak pokoknya ya guys ya. Jadi di sini yang Bang Buluk cari sih yang ini guys, outfit voucher ini ya. Oke, kita langsung buka ini, apakah kita dapat ini ya, apa formula secret ya, secret formula pak. Oke, dapat satu, mantul ya pak ya. Satunya apakah dapat juga? Oke, cuman dapat satu ya, nggak apa-apa guys, udah bersyukur ya, soalnya Bang Buluk juga banyak dapat dari power plant kemarin. Nah yang ini ya, bim salah bim abrakadabra, mudahan outfit voucher lagi nih pak. Oke. Wow, gold drone voucher ya. Kalau gold drone voucher itu kita butuh ngumpulin 5 sih guys, dan itu juga nanti random ya. Hah, itu sudah lumayan agak jelek sih guys. Nah, di sini Bang Bluk terima kasih ya untuk Bang Happy, Bang Ten dan Bang Valkyrie ya, yang udah ngebantu untuk Hero Park biar bisa dapetin SS guys. Oke, sekian dulu ya video dari Bang Bulu kali ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya, guys. Kalau Bang Bulu ada salah kata, Bang Bulu mohon maaf nih. Bang Bulu undur diri dulu, guys. Bye-bye.